Kita beralih ke kabar lainnya, kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam rekaman CCTV terlihat saat kedua motor berbenturan sehingga pengendaranya terpental. Kecelakaan ini terjadi tepatnya di Simpang Grajan, ruas jalan Yogyakarta-Wates Giripeni. Beruntung dua korban hanya mengalami luka ringan. Kedua korban kemudian dibawa ke RSUD Wates. Sementara dua sepeda motor diamankan di Polres Kulon Progo. Antara Mitsubishi dengan Grand Max. Grand Max semula dari arah utara ke selatan dan Mitsubishi berjalan dari arah selatan ke utara. Info yang kita dapat dari saksi-saksi yang kita wawancara, untuk Mitsubishi dugaan awal melebihi, berjalan melebihi marka.